Zaman akhir zaman ini adalah zaman fitnah. Orang tidak lagi dapat mengukur kebenaran dengan teori, tidak lagi dapat mengenali kebenaran. Berbagai macam titel sekolah, satu-satunya yang dapat diharapkan membuat kita menjadi mengerti tentang hak dan batil, tentang bengkok dan lurus, tentang yang benar dan yang salah, hanyalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, malam Jum'at, siang Jum'at, sore Jum'at, adha'allahu lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya pencerahan. Ma bainal Jum'ataini, antara dua Jum'at. Siapa yang menghafal 10 awal surat Al-Kahfi, Allah selamatkan dia dari Dajjal. Dajjal penuh dengan kepalsuan. Benar kata dia, ternyata salah. Salah kata dia, ternyata benar. Maka dalam amalan harian, selesai innaka amidum majid, kita meminta kepada Allah, Allah maghfir li maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'alantu wa ma'asraftu wa ma'anta'alahu bi minni antal muqaddimu antal mu'akhiru la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Setelah mohon dosa diampunkan, setelah mengaku di hadapan Allah bahwa kita zalim, maka minta perlindungan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam, wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan aku dari azab hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, jauhkan aku, selamatkan aku, buat aku mengerti tentang hakikat kebenaran, tanamkan dalam hatiku cahaya. Dengan cahaya itu aku dapat mengenali antara hak dengan batil. Karena tak ada satu pun lagi yang dapat dipercaya. Profesor tak dapat dipercaya. Ulama yang mengaku-ngaku ulama pun tak lagi dapat dipercaya. Satu-satunya yang dapat dipercaya hanya bimbingan kebenaran dari Allah. Dan bimbingan itu akan datang turun kepada orang-orang yang meminta kepada Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkan pada kami wah yang benar itu adalah hak. Warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian, berikan kami ketegaran untuk mengikutinya. Wa arital batila, wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah. Warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami pencerahan agar kami dapat mengenali kebatilan, bukan sekedar tahu bahwa ini batil, tapi juga punya keberanian untuk menjauhinya. Banyak manusia, tapi banyak yang tak dapat mengenali mana hak mana batil. Ada yang tahu mana hak mana batil, tapi di sana ada maslahat kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan organisasi, kepentingan partai, kepentingan keluarga, sehingga kebenaran tertutupi hanya karena kenikmatan sesaat. Sementara Israel datang merenggut nyawa, mencabut nafas terakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Dunia ini sejak dari zaman Adam alaihi salam sampai hari ini diisi oleh orang-orang baik, juga diisi orang jahat. Ada Kabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Yudas Iskariot, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan di akhir hayatnya tetap mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang baik tapi tak mau mengungkapkan kebaikannya. Yang paling mengerikan adalah di mata manusia dia katakan dia baik, tapi ternyata dia memiliki pintu dua, berlubang dua. Di saat yang sama dia masuk, di saat yang sama cakapnya keluar. Orang seperti ini diletakkan di dalam kerak neraka. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fiddarkil asfal, dalam keraknya neraka jahannam. Qalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu, ketika sampai siang ini, kita masih dilembutkan Allah hati. Dengan hati yang lembut, ringan kaki melangkah ke rumah Allah. Ringan mengayunkan tangan, bersedekah, mengusap kepala anak yatim. Tapi jangan lupa bahwa ibadah bukan itu saja. Ibadah yang paling besar di antara yang besar, ketika Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kata-kata ini dinukil oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam As-Siyasah As-Syar'iyah, ketika engkau tahu doamu makbul dan doa itu cuma satu saja, ketika kau tahu bahwa doamu dikabulkan Allah dan kau tahu doa itu tidak banyak dan dia hanya satu saja, engkau tidak akan meminta memiliki istri yang salihah, engkau tak akan minta punya anak yang saleh karena doamu cuma satu, tapi kau akan minta, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil, karena punya istri yang cantik dan salihah hanya dia saja yang dapat merasakan kesalehannya, mempunyai seorang anak yang baik hanya dia saja yang merasakan kebaikannya. Tapi ketika kita mendapatkan pemimpin yang saleh, kesalehannya akan dirasakan oleh setiap nyawa yang ada di bawah kekuasaannya, dari mulai serangga sampai batang pokok kayu. Dia tidak akan menyakiti serangga, karena dalam agamanya dikatakan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kalian buang air kecil di lubang tanah. Hadis riwayat An-Nasa'i, pemimpin Islam tidak akan merusak sarang binatang seekor serangga. Pemimpin Islam tidak akan mengganggu anai-anai di lubang tanah. Kenapa? Karena agamanya mengajarkan keselamatan. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah Ta'ala kepalanya ke dalam neraka Jahannam. Sulaiman yang gagah perkasa menahan bala tentaranya, jangan kalian langkahkan kaki, stop, berhenti, jangan melangkah. Pasukan Sulaiman terdiam, mereka diam sejenak, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Al-Quran bercerita, Sulaiman menahan pasukannya karena dia mendengar suara yang halus. Suara itu berkata, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, jaga anak-anak kalian, jangan sampai kalian terinjak oleh bala pasukan Sulaiman alaihi salam. Begitulah kekuasaan Islam. Kalau dia berkuasa, tidak ada rumah semut yang rusak, tidak ada pokok kayu yang patah, tidak ada ranting yang gugur. Kenapa? Karena semua dia jaga, dia takut dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini mata kita menyaksikan, telinga kita mendengar suara pekikan teriakan orang-orang susah yang dianiaya dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah bukan dipakai untuk menolong agama Allah, bukan dipakai untuk menolong hamba Allah, bukan dipakai untuk menegakkan kebenaran yang ditumbangkan oleh musuh Allah. Oleh sebab itu, orang beriman, dia tidak hanya memikirkan yang penting saya sudah salat, yang penting saya sudah bayar zakat, yang penting saya sudah santuni anak yatim. Belum. Sebelum engkau punya perhatian terhadap kekuasaan, Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna berkata, Al-Muslim, seorang Muslim, lan yutimma Islamahu, dia belum menyempurnakan Islamnya, illa ayyakuna siyasiyan ba'idan nazar an syu'uni ummatih muhtamman biha wa ghururan 'alayha, muhtamman biha wa ghururan 'alayha. Seorang Muslim tidak dikatakan sempurna keislamannya sebelum dia memperhatikan masalah kekuasaannya, di pundak siapa dia titipkan, kepada siapa dia amanahkan. Karena ketika dia berikan kepada yang tidak amanah, dia akan dituntut di hadapan Allah.